PD Perjuangan itu kan cinta pertama. Nggak ada apa namanya gerakan politik atau aktivitas politik atau komunikasi politik yang berarti sampai ke teknis seperti itu. Tetapi kalau ketemu dalam konteks frekuensi keberlanjutan, ya, menurut saya itu jauh lebih realistis. Boleh aja lah, orang akrab kok, gak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya, gimana, oke gak, boleh gak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi gak ada yang gak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Jadi gak ada apa-apa, gak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan. Gak ada yang musuhan, semuanya deket, akrab aja.